guys, welcome back again to YouTube channel. Masih bersama saya di Tutor Sukses, tutorial tips dan trik yang membantu dalam kehidupan kawan-kawan. Terima kasih telah mendukung dan support channel ini sehingga channel ini setiap hari semakin berkembang berkat bantuan dan dukungan kawan-kawan. Kali ini saya ingin berbagi tips dan trik atau sharing, yaitu cara menghubungkan wifi laptop dari handphone, cara menyambungkan wifi dari HP ke laptop ya. Bagaimana caranya? Yuk kita cek itu. Oke, langkah pertama adalah kawan-kawan mempunyai laptop ya. Nah, kali ini saya gunakan laptop yang itu mereknya adalah Asus ya. Tapi kalau untuk tipe-tipe lain itu kurang lebih hampir sama. Langkah pertama adalah kawan-kawan langsung pilih this PC ya. Nah, this PC. Nah, this PC, terus kawan-kawan ke nih ke open setting ya, open setting. Setelah itu kawan-kawan pilih yang network and internet. Ini kawan-kawan langsung pilih yang wifi ya, yang wifi kita aja. Oke, setelah itu kawan-kawan itu pilih yang show atau local network. Jika kawan-kawan sudah aktifkan hotspot dari handphonenya sudah di, nah akan tersedia ini akan muncul tampilan seperti ini. Contoh ini HP saya ya, kita konekkan coba ya. Tapi sandinya saya lupa. Nah, security-nya nggak benar ya. Nanti kawan-kawan cocokkan aja password yang sesuai ya. Nah, inilah tidak dapat menyaksikan dengan jaringan. Nah, tapi kalau kawan-kawan password-passwordnya dan datanya ada itu pasti bisa ya. Oke, kita close. Oke, cancel ya. Itulah cara pertama, yang cara agak panjang buat kawan-kawan yang tidak ada ikonnya di taskbar ya. Ini namanya taskbar ya, di bagian sini kan taskbar namanya. Iya, nggak ada ya. Terus bagaimana cara menampilkannya? Saya juga coba belajar. Nah, kita langsung ke klik kanan aja, ke personalize. Sama juga sih ke ujung-ujungnya dia ke setting. Nah, kita itu langsung ke pilih ke taskbar. Ini ya, klik yang ini. Nah, setelah itu kawan-kawan scroll ke bawah. Pilih yang di notification area ya, ini ya yang notification area. Terus klik yang turn system icons on or off ya. Nah, di sini oke, atas nggak nampak ya. Di sini networknya belum on ya, kawan-kawan pilih yang network baru ini klik aja. Nah, udah berpindah jadi on berarti oke. Let's try. Oke, kita coba ya. Nah, ini tuh yang gambarnya seperti gambar globe ini ya. Nah, kita klik aja itu. Nah, gampang ya. Jadi cukup sekian dulu cara menghubungkan wifi ke laptop dengan mudah dan gampang. Ada dua cara, kawan-kawan pilih aja cara yang gampangnya. Dan semoga video ini membantu kawan-kawan yang kebingungan cara menghubungkannya. Dan buat kawan-kawan yang nggak bisa menghubungkan, saya juga ada caranya kalau tiba-tiba di handphone nggak bisa. Yuk kita simak di video saya selanjutnya nanti. Dan terima kasih telah menonton sampai selesai. Don't forget to subscribe, like, and comment, and share this video for your friend. See you again to the next video. Bye bye.